Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna menyayangkan tidak adanya koordinasi antara pihak proyek kereta cepat Indonesia KCIC dengan pihak Pertamina sehingga menyebabkan kebakaran pipa dan merugikan warga. Pemkot Cimahi meminta pertanggungjawaban terhadap pihak KCIC untuk memenuhi tuntutan yang merugikan warga. Hingga Jumat siang, lokasi terjadinya kebakaran pipa milik Pertamina akibat bor pembangunan kereta cepat Indonesia Cina Jakarta Bandung masih ditutup garis polisi. Wali Kota Cimahi bersama pihak Pertamina, KCIC serta unsur warga dan petugas kepolisian meninjau langsung lokasi kejadian. Ajay M. Priyatna menyayangkan terjadinya kebakaran hebat di wilayahnya. Ajay pun meminta pertanggungjawaban dari pihak KCIC untuk warga yang terdampak. Wali Kota Cimahi menyayangkan atas kurang koordinasi antara pihak KCIC dengan pihak Pertamina. Diharapkan proyek pembangunan kereta cepat tersebut dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lantaran Pemkot Cimahi pun mendukung atas kegiatan proyek nasional tersebut. Kejadian yang memang tidak diinginkan oleh semua. Apapun tadi saya sudah menyayangkan ke proyek misalnya, karena memang ternyata tidak komunikasi ini yang agak tidak begitu baik. Padahal sudah dikasih tahu ada utilitas di sini. Ya, hanya yang begini. Nah, tadi saya bertanya ke pihak Pertamina khususnya bahwa setelah ini menangani seperti apa. Tadi sudah diterangkan bahwa memang utilitas yang di sini sebenarnya sudah mau dipindahkan. Seperti diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat akibat bocornya pipa minyak Pertamina yang terjadi pada Selasa siang di Kota Cimahi menyebabkan satu orang meninggal dunia, yakni seorang warga asing yang bekerja sebagai operator alat berat. Selain mengakibatkan korban jiwa, kebakaran pun membuat lahan pesawahan warga gagal tanam dan satu unit kendaraan minibus milik warga ikut hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat pipa minyak Pertamina yang terkena pengeboran untuk pemasangan tiang panjang pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.